Salamnya di kosor kosor sudah nggak ada tapi tidak ya. Jadi kalian hanya berdiam diri saja di sini, bersikir kemudian berpuasa lagi. Sekarang kalian boleh silakan, bapak ingin ada apa simulasinya diminta dan dilakukan setelah sholat kosor ya. Dan juga setelah itu tentunya baca tilawah dan atau berzikir dan sebagainya. Silahkan pokoknya langsung aja ini minat. Jadi makin dicintai itu kalian bisa istighfar, bisa doa, bisa berdoa, bisa istighfar. Nanti habis subuh baru kita berdoa. Di Arafah ini kata Rasul, bersabda bahwa haji itu Arafah, bahwasannya haji itu adalah Arafah. Maksudnya apa? Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji tapi tidak melaksanakan itu di Arafah, maka hajinya dianggap batal. Harus diulang lagi dari awal, dari ihram lagi, dari mikot lagi, dari awal. Kita bisa kerja. Kita tahu apa yang dilakukan sini di Muzdalifah. Amin. Bicara jamaah tersohor, sholat jamaah kosor, setelah itu baru kemudian kalian nginap di sini nih, mabit teman juga kan di Muzdalifah. Nginap kalian di sini kan lagi baca Quran, berdoa, apa lagi? Bertafakur ya, berusaha bermuhasabah. Itu Mina dulu sebelumnya. Ya, caranya begini. Allah, Allah, jalan perlahan ke Bukit Marwah. Ayo silakan jalan. Nanti pas di garis hijau lari kecil. Enggak zigzag, jalan biasa. Jalan biasa. Ayo nilai. Jalan biasa. Nah, di sini. Oke, iya balikan lagi. Lari kecil. Lari kecil buat anak-anak. Jalan lagi.
menghadap ke Ka'bah. Terus yang belum selesai. Nah, ketika sudah sampai di Bukit Marwah, kita langsung menghadap ke Ka'bah, lalu berdoa. Yang doanya halaman 27 buka. 27. Ikuti ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian balik lagi ke Bukit Safa, jalan. Ini baru satu ya. Nah, aduh, Kita lari. Sini juga tanggal 10 kalian melakukan bulu pak. Itu di mulanya ulan ya. Gusto ya. Banyak lah. Kalian sudah melaksanakan rangkaian haji ya, semuanya tinggal tawaf wada atau disebut dengan tawaf perpisahan ya. Kalian hanya melaksanakan atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ya, dimulai di Hajar Aswad. Kalau kalian tidak bisa mencium Hajar Aswad, kalian mulai menyentuhnya. Kalau nggak bisa menyentuhnya dari jauh dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Lalu kalian ya mengelilingi Ka'bah ini sebanyak 7 kali. 3 kali pertama kalian lari-lari kecil. 4 kali terakhir kalian jalan kaki. Dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani kalian baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dari Rukun Yamani ya, yang sebelum Hajar Aswad kalian baca Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, kita akan mulai ya sama-sama ya. 3 kali pertama itu lari-lari kecil ya. Kita mulai ya, langsung menghadap ke Hajar Aswad semuanya. Ucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim.